Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat fans Ayu Ting Ting, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Kabar-kabar menarik dan terbaru dari Ayu Ting Ting. Tak lupa sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat kalian yang telah mensubscribe channel ini. Kabar menarik dan terbaru Ayu Ting Ting di pagi hari ini datangnya dari postingan di akun Instagramnya Syahir C, sebagaimana yang telah di-repost oleh yuli_z1507, di mana di dalam postingan terbarunya ada yang spesial ya dari Syahir C, yakni ia di saat kelelahan ia menuliskan sebuah caption. Setelah hari yang melelahkan, yang ingin kau lakukan adalah #bolo-bolo. Wow, tentunya asingnya di telinga kita, bolo-bolo juga sering terdengar di negara kita. Lalu yang menarik kedua, baju yang Syahir kenakan itu bermotif batik ya. Wah, kayaknya itu bermotif batik dari Bali. Wah, tentunya dengan dua tanda ini menandakan kalau Syahir C memang sudah tak bisa lagi terpisahkan dengan Indonesia. Hatinya memang sudah separuh di Indonesia. Itu terlihat dari hashtag dan baju batik yang ia kenakan. Lalu dari postingan tersebut tentu saja ya dibanjiri komentar dari para sahabat. Di antaranya ada sahabat kita yang bernama Edi Susanto 55. Kata dia dalam captionnya dengan emoji smile ya, yoi dik bolo bolo. Lalu akun yang lain bertanya ya, Amelia 542, kata dia, apa sih maksud dari hashtagnya Bang Syahir? Itu adalah beberapa respon dari para sahabat yang turut penasaran apa sih maksud daripada postingan Syahir C kali ini. Bang Mimin di awal mencoba menerangkan ya bahwasanya Syahir C memang sudah tak bisa lagi terpisahkan dengan yang namanya negara kita yakni Indonesia. Itu terlihat dari hashtag bolo-bolo yang tentunya sudah tak asing ya di telinga kita. Kemudian yang kedua adalah baju yang bercorakan batik yang khas Bali. Tentu dua kode inilah yang menandakan bahwa Syahir C memang tak bisa lagi terpisahkan dengan Indonesia. Ini dulu kabar menarik dan terbaru seputar Ayu Ting Ting bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Sekali lagi jangan lupa mendukung channel ini dengan cara mensubscribe-nya. Sekian, terima kasih.